Di episode kali ini, Nadia akan menghancurkan hidup Siva dengan menyuruh orang untuk melakukan perbuatan kotor agar hidup Siva semakin menderita. Kebencian Nadia terhadap Siva membuat Nadia menghalalkan berbagai macam cara. Yang penting bagi dirinya, bagaimana caranya ia harus bisa menghancurkan hidup Siva sehancur-hancurnya. Nadia tidak memperdulikan meskipun berkali-kali ia mendapat ancaman dari Rahmat dan Alina. Bila ia masih bersikap buruk terhadap Siva, mereka berdua akan meninggalkan Nadia. Kali ini, Nadia pastikan rencananya akan berhasil untuk membuat hidup Siva hancur. Tapi kali ini, Dafri tidak akan tinggal diam. Ia akan menjadi pelindung untuk melindungi istrinya. Dan apa yang Nadia lakukan terhadap Siva nantinya akan membuat Dafri mengambil keputusan untuk memilih Siva daripada Alina. Karena dengan tetap menjadi suaminya, akan lebih mudah bagi dirinya untuk melindungi Siva.